Happy Sunday, teman-teman. Hari ini Minggu tanggal 16. Saya mau masak corned beef and eggs ya. Nah, masakan ini adalah salah satu masakan kegemaran daripada Jim. Dan saya belum pernah memasak ini. Baru kali ini, teman-teman. Ya, jadi kita lihat hasilnya. Nah, di Indonesia biasanya kita corned beef kita masak hanya kita ceplok dengan telur, kita masak omelet atau bagaimana ya, atau kita hanya oseng-oseng. Tapi kali ini saya mau bikin corned beef dengan potato dengan eggs. Ya, karena hari ini adalah brunch buat kita. Jadi, teman-teman, saksikan bagaimana saya memasak corned beef potato dengan telur buat sarapan kita. Oke. Itu Jim lagi nonton TV dan saya sekarang lagi mulai masak-masak. Oke, teman-teman, lihat itu di belakang air. Itu adalah rebusan yang akan kita buat rebusan potato ya. Bahan-bahannya ini dia. Bahan-bahannya tentu ini ada dua potato yang agak besar. Saya potong-potong kecil-kecil dadu. Kemudian ada 4 telur ya. Ada garlic powder, tetapi ada juga yang fresh garlic. Kemudian ini adalah merica ya. Kemudian ini saya pakai salt Himalaya pink ya. Kemudian onion ini setengah onion yang besar. Kemudian saya pakai bawang merah juga ya. Jadi ini bukan onion tapi bawang merah. Kemudian ini onion dan ini parsley. Oke, teman-teman, kita mulai sekarang merebus kentang. Nah, oh ya teman-teman, di samping bahan-bahan ini tadi ya, bahan utamanya yang lain ialah corned beef-nya. Ini dia corned beef tropics ya, super chunky. Jadi ini hanya corned beef karena di sini ada corned beef yang di dalamnya sudah ada kentang. Jadi ini tidak ya, jadi hanya beefnya. Nah, ini adalah corned beef dari Filipina, Filipino favorite. Oke, kita akan mulai memasak ya. Ini dia. Oh ya, saya lupa waktu merebus kasih sedikit salt ya, waktu merebus kentangnya. Jadi teman-teman, waktu merebus kentangnya ini ya, jangan terlalu, ini tidak sampai matang ya. Mungkin hanya 5 sampai 6 menit ya. Jadi karena kita bukan membutuhkan ininya lembut karena dia akan dimasak lagi dengan corned beef. Jadi jangan sampai hancur. Jadi ya, jadi hati-hati waktu masak ini jangan sampai matang. Jadi hanya mungkin 5 menit lah gitu ya. Sambil menunggu potatonya ya, saya sudah angetin di sini minyak secukupnya, yaitu minyak vegetable oil yang saya pakai untuk nanti menggoreng ini potato ya. Jadi ini kelihatannya udah hampir 5 menit. Nanti habis 5 menit saya akan matikan dan kita akan goreng ke penggorengan yang satu. Jadi kita perlu 2 pan ya, yang untuk merebus dan satu untuk menggoreng. Nah, ini dia kentangnya, bentuknya ya. Setelah kita rebus, sekarang kita masukin ke penggorengan. Oke.
guys. Sekarang kita kasih black pepper. Ya. Black pepper, a lot black pepper. Kemudian sedikit garam ya, jangan terlalu banyak. Karena kita tahu mungkin si cornet beef-nya kan sudah agak asin. Ya. Sedikit garam. Kemudian kita biarin sampai dia nanti warna kecoklatan, baru nanti kita balik ya. Oke. Oke, teman-teman, coba lihat. Wow. Kentangnya dari kedua sisi sudah mulai kita lihat warnanya coklat, golden brown ya. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Matang, baru nanti kita masukkan onion ya. Oke, teman-teman, setelah itu kita masukin bawang merah, onion, dan garlic bersamaan. Nih. Nah, lihat teman-teman, kita kurangi minyaknya ya. Jadi setelah kentangnya matang, semua minyak itu sudah tidak ada lagi di situ. Oke, sekarang kita masak campur dengan kentang. Ya. Kita masukin bell pepper merah. Jadi tadi teman-teman saya lupa kalau kasih tahu, kalau salah satu kita bisa masukin di sini juga bell pepper ya. Ini sebenarnya optional karena tadi juga bawang merah itu optional dengan bawang putih. Tapi karena saya suka ya, maka saya masukin bawang merah ya, bawang putih dengan bell pepper supaya warnanya cantik ya. Tapi sebenarnya dia optional ya, hanya onion. Oke, teman-teman, setelah teman-teman lihat ya, sudah mulai matang onionnya ya, sudah layu ya. Kita masukkan green onion. Green onion optional ya, tapi ini ingredientnya adalah ingredient daripada saya sendiri. Jadi kalau teman-teman yang sebenarnya itu hanya onion, ya, tidak ada bawang putih, tidak ada bell pepper, tidak ada onion, man. Saya suka memodifikasi suatu makanan yang saya lihat dari YouTube ya. Jadi ini adalah modifikasi dari saya. Oke. Okay. Now. Teman-teman, sekarang supaya ini kentangnya tidak tetap crunchy ya, sekarang kita masukin corn beef-nya, oke? Oke, nah sekarang kita masak dagingnya ini sampai, ini sebenarnya udah matang, ya, tapi saya lebih suka dia lebih agak kering nantinya ya. Oke, ini. Kalau teman-teman di sini mencium daging beef-nya ini benar-benar terasa wangi sekali. My honey bunny like black pepper and me too. A little, sedikit black pepper, okay? Optional, okay? Optional. Ya, saya kan biasa kan teman-teman tahu wanginya apa namanya itu wanginya beef ya. Jadi supaya menghilangkan wangi-wangian beef itu, saya kasih black pepper and garlic powder. Optional teman-teman ya. Kita bisa create your own food. So this is my creation. Look at that, my honey bunny. Dia datang bilang, dia lihat ini makanan dan dia bilang, oh, delicious, delicious. Dia sudah kelaparan teman-teman. Dia sudah kelaparan.
Tapi tunggu. Bayangin, saya masukin black pepper, garlic powder. Yang tidak biasanya ya, ini juga pakai garlic tadi. Garlic fresh, onion, bell pepper. Coba lihat teman, cantik kan? Nah, makanya kalau kita masak itu, saya. Saya kalau masak suka memperhatikan keindahan dari masakan. Ya. Oke, teman. Kita tetap menunggu sampai ini sedikit lagi matang. Ya, kalau di sini banyak orang yang makan ini mentah-mentah begini. Sebenarnya bukan mentah sih. Sudah matang. Tapi bagi saya, no way ya. Saya tetap masak sampai matang sekali. Oke. Oke, teman-teman, ini kita biarin ya sampai sedikit dia mengering ya. Kalau sudah mengering, kita bisa balikin lagi seperti ini ya, jangan sampai hangus di bawahnya. Bisa kita kembali balikin lagi seperti ini, begitu seterusnya ya, sampai agak brown kelihatannya ya. Oke, terakhir kita kasih parsley lagi ya. Cantik sekali warnanya. Coba lihat. Tuh. Indah sekali. Oke. Sekarang kita siapin untuk memasak telur ya. Kita akan masak telur sekarang. Oke. Ini dia breakfast. Breakfast for Jim, not for me. This is not my breakfast. Bon appetit, my darling. Okay, darling. I always put a little margin on my toast. This is the first time, darling. While it's hot. Mm-hmm. Like the toast hot. Mm-hmm. Just like when and he liked the bread like that. Okay, when the last. We go out and we have sourdough bread. We always tell him, and we have our blessing. Our Father God, we thank you for this delicious brunch today, and we thank you for your mercy and grace always. In Jesus' name, amen. Amen. So, my first taste on my wife's corned beef hash, fresh. Very good. How the eggs are, honey? The eggs are perfect. With a yellow. Yeah. Thank you, my darling. You're welcome. Enjoy. I can't wait to eat. Okay. Now, my breakfast style different. Okay, teman-teman mau lihat? Okay. Lihat. Okay, oh, this is for my brunch. Okay. Omelette. Corned beef. Okay, this is omelette corned beef. Okay, I don't need to put like salt anymore. I put in here.
Good. Looking good, right, teman-teman? Okay, mix, 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 mix. Like that. Yeah, this is look like fun. Ini sudah jam 12, kita terlambat bangun hari Minggu. Harinya kita berleha-leha. Oh, yeah. Ooh, so good. The smell. Oke, teman-teman mau lihat? One, two, three. Tara! Oh, look at that. Now, this is my brunch. Oh, so good. Look at that. Wow, look at Wow, so good. You want to taste first bite? Corned beef in there. Corned beef. Jadi yang pertama saya kasih kepada suamiku tercinta. Ya, teman-teman, inilah corned beef breakfast Indonesian style. Ya, the first is Western style. Get that. Mantap. With potato. Cucumber. Yeah. And sriracha. Oh, I got it. You want me to get you sriracha? Yeah. Okay, sekarang kita tambah enak lagi dengan sriracha. Jadi saya tadi tidak pakai garam sama sekali lagi. Rasanya, teman-teman. Okay, sekarang kita mau kasih sriracha. So good, 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 good. Nasi panas, pakai sambal, mantap. Kok jatuh? Pakai sriracha, makin enak loh, teman-teman. Dendang banget, dendang, dendang. My honey bunny nambah dia suka. Karena saya tanya pernah, apa makanan breakfast yang kamu paling suka? Terus dia bilang corned beef. Tapi saya belum sempat ada waktu untuk membikinnya karena saya belum dapat corned beefnya. Corned beef itu adanya dijual di Asian market. Tak bisa berhenti, saudara-saudara. Sedap, sedap. Baik, teman-teman, saya sudahin dulu. Lunch, brunch, breakfast. Pokoknya mantap. Boleh coba-coba, teman-teman. Ya, boleh coba dengan style Indonesian or style American, whatever. Tapi corned beef
very good. Okay, thank you for watching. Bye. Teman-teman, setelah brunch, tadi kita makan cornet beef. Sekarang saya mau masak cassava kue talam dari singkong. Ya, ini singkongnya sudah saya parut. Nah, ada daun pandan, kemudian nanti ada gula merah. Ini sudah saya rebus air. Ya, kita hari ini masak kue cake talam singkong, kemudian saya akan masak banana cake coklat kembali untuk suamiku punya dessert. Jadi kita, saya anak singkong, dia anak cake, ya. Kemarin saya masak banana cake coklat dengan cinnamon untuk saya bawa ke acara saya punya penghiburan buat tulang saya, uncle saya. Jadi dia bilang cake coklat saya itu dia suka. Jadi untuk itu, karena ini hari Minggu, saya juga gak kemana-mana, saya akan masak dua dessert. Satu cassava singkong kue talam, yang kedua adalah banana coklat cake. Okay guys, stay tuned. Ini kasih vanila, kemudian kita kasih garam secukupnya, ya. Saya kasih setengah sendok teh aja. Kemudian ini yang tidak kalah terpenting, yaitu kita kasih agar-agar. Sebenarnya saya sudah pernah masak ini ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, saya ulang kembali. Ya, saya kasih setengah agar-agar. Kemudian ini santan 1 cup santan ya, dari ini saya campur air tadi santan jadi 1 cup. Setelah gula merah dicampur ke dalam, sekarang kita masukin adonannya ke loyang seperti ini. Ya, ini sangat gampang. Kita kukus selama kira-kira 15 menit ya. Sekarang kita siapkan untuk yang di atasnya. Oke, kita sudah panasin kukusan. Ini sekarang kita kukus di dalamnya ya. Oke, teman-teman, sekarang kita rebus santan dengan setengah sendok teh garam ya, dan santan ini kita aduk terus. Ini 250 liter santan ya, kita aduk sampai, jangan sampai pecah, sampai masak ya. Oke teman-teman, setelah mendidih santannya, kita biarin santan ini, kita biarin sampai dingin. Oke teman-teman, sekarang santan ini kita ukur. Ini sebanyak hasilnya 225 ml ya. Jadi ini 1 cup ini adalah 250 ml. Jadi yang kita perlukan adalah 225 ml. Oke, ini dia 225 ml dan ada sisanya ini ya. Jadi yang kita pastikan hanya cukup untuk 225 ml ya. Nah, sekarang ini tepung beras ya 20 gram ya, kita masukkan ke dalam tepung berasnya. Dan kemudian ini air panas 35 ml campur. Oke, sekarang kita masukin tepung tapioka. Kita campur.
saya masak-masak pasti ada aja tangan yang terbakar. Nah, kali ini tangan saya kebakar lagi karena ini kukusan sangat panas dan saya buka dan uapnya itu bisa membakar kulit. Coba lihat teman-teman. Oke. Kemarin yang di sini, sekarang yang di sini. Oke, sekarang saya lanjutkan masak-masak saya setelah saya campur tadi tepung tapioka dengan tepung beras. Sekarang ini santan 225 dan kondisi sudah dingin ya, jangan panas. Sekarang sedikit demi sedikit kita campur ke tepung ini ya. Oke, kita campur. Nah, setelah santan kita masukin sedikit demi sedikit, bentuknya seperti ini. Sekarang santan kita masukin ke dalam ini, ke atas, yang di atas. Oke. Oke, sekarang kita rebus kembali sampai dia mengeras ya, matang ya. Oke, kue talam singkong saya sudah matang. Coba lihat teman-teman ya. Itu yang putih di atas sudah keras. Nah, sekarang kue singkong telah matang. Lanjut dengan kuenya untuk orang bule, bread cake. Jadi singkong versus bread. Oke? Oke, guys. Sudah matang. Lanjut. Tadi pesan Jim sebelum dia tidur, dia mau banana chocolate bread. Baiklah, sekarang saya mau bikin banana chocolate bread. Oh iya teman-teman, saya mau kasih tahu untuk banana breadnya kali ini saya tidak akan kasih tahu cara masaknya karena saya sudah masak ada beberapa kali ya. Ini nanti saya coba cek ini ya, dia punya foto-foto yang saya sudah pernah bikin. Jadi yang saya ganti hanya ingredientnya untuk misalnya yang pertama saya kasih pistachio, kadang almond, kadang coklat ya. Jadi macam-macam apa yang ada lagi musim itu yang saya masukin ke dalam campuran banananya. Oke, teman-teman, coba lihat saya ini dekil karena dari pagi saya hanya baking ya, dari brunch saya bikin cornet beef, kemudian saya bikin kue talam, sekarang chocolate cake. Jadi hari Minggu ini hari bagi saya masak-masak, dan nanti setelah Jim bangun tidur kita mau mencoba makan saya punya cake. Oke, teman-teman, saya siap-siap dulu sebelum dia bangun tidur. Ini kue talam. Sekarang saya mau bikin chocolate cake ya. Ini saya kasih seadanya aja, tapi sebenarnya sudah ada pernah saya buat ya. Jadi tepungnya 1/3/4, kemudian gulanya sesuai selera, kemudian 3/4 coklat kokoa. Dan yang lain-lainnya seperti baking soda, baking powder ya. Itu semua kita masukin ke dalam. 1/2 sendok garam, teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Semuanya. Sampai semuanya rata ya, teman-teman. Juga baking dengan apa?
baking soda dan baking powder semuanya tercampur seperti ini ya. Oke, teman-teman, saya kasih di sini walnut ya. Saya kasih walnut ya. Jadi tadi almond, kemudian pecan. Kemudian coklat. Ya. Jadi isiannya banyak. Makanya tadi gulanya kita kasih cuma sedikit. Nah, ini adalah bahan-bahan keringnya. Sekarang kita ke bahan yang basah. Oke, dua telur kita kocok. Ini ada saya punya, saya akan bikin pisangnya tiga ya, tiga pisang. Jadi itu yang pisang yang kita cari adalah pisang yang seperti ini ya. Jadi jangan merasa takut untuk memakai pisang yang seperti ini. Sebenarnya yang seperti ini yang akan lebih bagus hasilnya. Setengah cup milk ya, saya pakai yang hanya 2% fatnya ya. Jadi diet cuma 2%. Ya, kita masukin ke sini. Oke. Setengah cup extra virgin oil. Ya, ini sebenarnya terserah mau pakai vegetable oil, granola atau apa saja ya, teman-teman. Tapi saya pakai virgin oil ini ya. Setengah cup. Hanya setengah cup. Kemudian 1 cup air. Ya, 1 cup air. Kita kocok, kita campur. Kemudian vanilla. Setelah itu kita campur adonan yang basah ke adonan yang kering tadi. Nah, seperti ini. Oke, saya suka pakai adonan nyampurnya pakai ini ya, teman-teman. Nah, pada waktu mengocok jangan terlalu keras ya. Very gentle, lembut sekali caranya ya. Dan jangan terlalu lama supaya kuenya jangan mengeras. Jadi nanti moist ya. Dari bawah kita tarik sampai tidak ada tepung-tepung lagi ya. Oke. Seperti ini nanti ya, teman-teman nih. Setelah itu kita bakar 40 menit atau sampai kuenya matang. Kalau kita pakai tusukan atau pisau itu tidak ada lengket lagi tersisa di tusuk gigi atau di pisau yang kita tusukkan ke cake-nya ya. Oke, tara. Finally, selesai juga. Saya punya banana cake coklat. Ya, maksudnya selesai, tinggal kita bakar. Kelihatannya ini tinggi sekali ya. Oke, saya sudah kasih almond di atasnya. Ya. Nah, sudah saya kasih almond. Api sudah panas. Sekarang kita masukin ke pembakaran 350 Fahrenheit atau 180 derajat Celsius. Kita bakar sekitar 40 menit ya. Oke. Kita masukin. Kita tunggu 40 menit ya. Nanti baru kita lihat hasilnya. 40 menit. Sudah seperti ini. Dan tadi saya sudah tusuk ya dengan tusuk gigi.
ininya sudah matang. Ya, lihat tuh. Sekarang saya mau angkat ya. Okay. Fantastic, teman-teman. Look at that. Ini coklat banana buat Jim. Di sebelah saya lagi goreng ayam ya. Oke. Kembali banana cake saya sudah jadi, teman-teman. Sekarang saya mau mempersiapkan dinner saya malam ini. Malam ini saya memasak hanya sayur-sayuran, tumis-tumisan seperti ini, pakai mushroom. Ya, kemudian ada bunga kol ungu dan ini toke. Inilah makanan saya malam ini. Yes, darling, look at that. Kueku sudah matang. Sekarang saya goreng ayam. Kemudian saya memasak sayur-sayuran ini. Coba lihat, teman-teman. Istri yang baik, bukan? Suami sudah menunggu dinner. Betapa enaknya hingga saya makan. Nah, ini apa yang terjadi? Saya tadi tutup pakai foil. Ternyata berembun, jadi airnya menetes, saudara-saudara. Ini adalah saya punya cooking hari ini. Oke, teman-temanku, inilah dinner sederhana untuk kita setelah baking. I'm done cooking. Jadi kita punya makanan ini, mie goreng sama ayam goreng untuk dinner. Karena saya sudah capek, jadi saya makannya, masaknya yang sederhana saja. Okay? Makan dulu. Thank you, darling. Thank you, darling.